Terus gimana ya namanya kehidupan, kadang di bawah, kadang di atas. Dulu lagi di atas punya duit, ya saya lupa, boros, lalu hambur-hambur uang. Sekarang baru, udah tua. Kangen banget. Ya padahal ketemu sama saudara-saudara, sama ketemu keluarga, saya sendiri tidak. Kami berusaha melakukan pendampingan sehingga ya perasaan itu bisa apa ya, bisa teralihkan dengan keberadaan kami. Nama saya Sri Nuriatun, asalnya Jawa, iya Madiun. Mas itu umur berapa sekarang? 80. 80? Tanggal Maret kemarin, tanggal lepas 80. Kalau gitu berarti kelahiran berapa itu Mas? 1942, sebelum merdeka. Tidak. Tidak mikir apa-apa, nggak ngira juga di panti, nggak cuman kita jalan-jalan yuk gitu, jalan-jalan kemana, diajak jalan-jalan sekali deh, terus kamu mau nggak di sini, ya mau nggak mau ya udah nggak ada yang dipilih lagi, nggak ada pilihan lain nih, awalnya juga nggak betah, awalnya nggak betah, sering nangis, sering minta pulang. Saya di sini dulu ya, nggak dilupain, nggak lupa katanya gitu. Ditengokin, banget kangen. Sampai pernah sakitnya botak 4 bulan nggak ngopi. Oh nangis. Ya udah agak mending deh sekarang. Ya terserah, sana kan udah ada yang ngurusin, udah punya anak istri, punya. Terpaksa saya, nggak ada pilihan lain. Sebenarnya suka kangen nggak sih kalau lebaran gini, puasa nih Mas Ri? Gimana ya? Mas Ri suka kangen nggak? Kangen. Kalau nangis, kalau lagi makan nangis saya. Iya suka nyuapin, suka bikinin masakan cucu. Biasa-biasa aja. Suka. Kalau suka takbiran gitu mau lebaran, Mas itu suka sekali. Ya, itu enggak bisa diem semaleman. Nangis aja gitu. Tuh, ada banyak yang bilangin. Terus saya juga mikir ditangisin kayak apa juga enggak bakalan balik ya. Benar-benar Mas. Iya. Iya benar, lama-lama mikir juga. Ditangisin sampai keluar air darah juga enggak bakalan balik, orang udah enggak ada. Yang ada udah pada misah-misah ya. Gitu sekarang pasrah aja. Lebaran di panti ya rame juga, cuman sama teman-teman segini-gini juga. Teman ini-ini juga. Ya pada ngumpul, pada salam-salaman, pada minta maaf gitu. Kangen. Nama saya Ridho Muhtar, dulu sebagai seniman musisi di Jakarta. Nangkong
punya anak berapa tuh? Satu. Umur 32 tahun. Jadi gini, saya kan mau ke panti, bukan teman sendiri ya. Karena tekan dari keluarga juga, dari anak. Dari anak. Saya selama anak ya kan. Selama anak. Terus, ya daripada gue hilangnya di rumah, terus anak minta uang mulu ya kan. Ngorong-ngorong. Bukannya karena kita gak ngasih, enggak ada. Enggak ngimpi, enggak apa. Oh, pantai. Saat-saat momen puasa nih kayak gini kan, terus nanti lebaran gitu. Kok emang enggak kangen sama? Enggak ada. Ya biasa tadinya iya. Selama setahun tuh mau sana, ambil ke sana ketemu ya udah gitu aja. Kan udah pernah lagi nih pulang. Oh, gitu. Terus gimana itu saat pulang itu? Ya gitu-gitu aja. Paling buka bersama doang gitu. Enggak ada. Pertama iya, enggak tadi sananya lagi udah tapi hilang gitu aja. Karena sering main gitar kali ya. Nyanyi. Ya misalnya sama Allah, ya Allah. Ya bukanlah istilahnya saya kerinduan sama keluarga atau apa gitu ya. Tadi dia mati, ya saya minta gitu ya. Yang penting yang dulu-dulu ya udahlah. Sekarang udah tua ibadah. Sehat. Yo, sehat. Sehat. Puasa enggak? Kemarin itu sehat. Sehat. Udah tadi tenginum. Berarti enggak puasa? Itu sangat manusiawi ya, perasaan itu muncul pada saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Tentu itu juga sangat dirasakan dan itu sangat manusiawi. Sehingga kami berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan menjelang Lebaran. Kemudian juga kami mengisi dengan kegiatan-kegiatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sehingga mereka juga tetap merasa ada keluarga yang tinggal bersama para lansia itu. Ada banyak lansia kami yang menjalankan ibadah puasa dan kami juga memenuhi kebutuhan itu sehingga pada bulan puasa ini bagi yang berpuasa kami siapkan santapan sahur kemudian juga dan santapan berbuka puasa. Kemudian untuk kegiatan hariannya lebih kepada bimbingan rohani ya, sehingga mereka juga berada di dalam suasana bulan Ramadan seperti yang mereka alami ketika mereka bersama dengan keluarga mereka. Kemudian pada saat Lebaran tentunya juga apabila memang ada kerabat dan keluarga yang masih ada, kami menghimbau untuk juga melakukan kunjungan kepada para lansia sehingga mereka juga merasa tetap ada dekat dengan keluarganya. Saya lahir, ibu saya meninggal. Saya umur 1 tahun, bapak saya meninggal. Jadi ikut nenek. Saya udah ngerti sih, nenek udah sekolah. Diceritain kalau kamu lahir ini nggak ada bapakmu yang nggak ada gitu. Kakek sama nenek itu yang ngurus saya. Kalau kuli-kuli sawah. Oh, kakek petani. Tani nggak punya sawah. Oh iya. Masih berarti sudah nikah dulu? Sudah. Sudah. Nggak punya anak, suami meninggal sakit. Di Jakarta? Di Madiun. Sampai umur 15. Terus ikut orang ke Jakarta itu. Kita udah di Jakarta, saya. Jadi nggak boleh pulang sama majikan saya tuh. Oh. Jangan dipulangin, ini nggak ada siapa-siapa. Majikannya baik ya? Baik. Baik, makanya kuat berapa puluhan tahun.
Oh, Mas Rif udah dianggap keluarga gitu? Iya, begitu. Iya, udah ada KTP-nya, ada itu, ada kartu keluarga dari majikan gitu, udah ikut majikan itu. Ya itu udah nggak ada semua anak cucu majikan yang daftarin ke sini. Iya emang, cuman gimana ya, susah juga. Dia sering dibikin orang tua, padahal saya kan mau sama anak gimana. Tidak ngasih uang apa, sangkanya. Jalan belum pernah ngasih uang. Saya udah bercerai sama orang tuanya. Karena cemburuan mulu, cemburuannya keras lah istilahnya. Anaknya yang kebawa-bawa sama orang tua, karena orang tuanya begitu. Saya kesel juga, cuman saya diam aja karena udahlah janganlah lahir taala. Nah kalau begitu, engkau pernah berpikir nggak sih kalau anak-anakmu tuh sebenarnya udah melupakan engkau? Saya rasa begitu. Kasih doa aja yang baik-baik aja. Ya Allah, mudah-mudahan lindungi di mana mereka berada. Sempat sedih nggak sih kok untuk engkau awalnya mau tinggal di panti itu, punya perasaan sedih nggak sih? Punya sih, cuman saya ngilangin pakai gitar aja, saya punya hiburan. Kan saya beli gitar, sengaja beli gitar karena buat hiburan daripada saya di kontak-kontak mulu, ya kan? Di rumah saudara ya percuma lah. Pasti ada omongan begini, begitu, mendingan saya ke panti aja. Nggak banyak omongan. Soalnya gini, emang Om Bang Rido punya saham sini, atau saham. Dia bilang, hah? Saya kan sering ngelongin situ, misal kasih uang apa, pinjam, saya kasih, dan saya sakit nggak ada yang nengok. Assalamualaikum. Mau berjemur lagi hujan, jadi ke berjemur ya. Selamat pagi. Kita semua cantik ya. Kalau kayak gini itu berapa kali perawatan setiap harinya? Setiap hari. Sehari berapa kali? Sekali kalau pagi aja. Kapasitas panti ini adalah 250 lansia. Ya, para lansia ini memang ada beberapa kategori kondisi ya. Ada yang memang total care, kemudian juga ada yang masih potensial dan berdaya. Sehingga memang kami mengelompokkan ke dalam 7 wisma yang ada. Para lansia ini dikelompokkan tergantung dengan kondisi masing-masing. Jadi ada 7 wisma yang kami miliki, 2 wisma untuk kakek, 4 wisma untuk nenek, dan 1 wisma untuk ruang isolasi bagi yang sakit. Di samping itu juga tenaga pendamping kami atau petugas kami ada yang memang berlatar belakang perawat, sehingga memang kesehatan mereka menjadi prioritas bagi kami. Di sini ada fisioterapi yang memang kami hadirkan para terapisnya ya. Sama diurut, gimana dok? Benarnya merawat lansia itu kan dengan hati ya. Jadi kami lebih melakukan pendampingan terhadap mereka. Kemudian juga ya terkait dengan kesulitan lebih kepada kami kesulitan untuk mencari informasi keberadaan keluarganya karena sebagian besar mereka sudah ada yang demensia, kemudian juga mereka sudah tidak tahu lagi keluarganya ada di mana. Tetapi apabila memang lansia itu tidak memiliki keluarga atau kerabat lagi, tentu ini menjadi tanggung jawab kami. Assalamualaikum. Ini biasanya pada belajar sholat. Istirahat sekarang? Iya. Oh.
Allahur, iya baru sholat. Ibu masih puasa? Masih. Semuanya masih puasa? Masih. Alhamdulillah, manfaatin ya. Kita masih dikasih umur ya. Dikasih waktu untuk ikutin bulan puasa. Tahun depan kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita masih dikasih umur panjang. Bisa ikutan lagi di tahun depan. Bu Yuyun di sini, Bu Yuyun. Ini kenapa, Bu? Habis istirahat ya, habis sahur ya. Ya, semuanya puasa ya. Nah, selama Kongre 2016 itu pernah ditanyain kok sama anak atau keluarga? Enggak ada. Ya karena udah nasib mungkin. Nasib dari bubur ya udah. Mati hidup di panti. Ya. Kalau enggak ada saudara yang kemari ya udah. Udahlah, saya yang penting hidup mati di panti aja. Nggak mau nyusahin saudara, nggak mau nyusahin anak. Kalau lagi sendiri aja dulu. Kalau sendirian, saya ingat anak gue, ya anak gue sehat gak nih? Makan gak nih di luar tadi? Karena kalau dia udah kerja, udah punya suami, udahlah. Kita istilahnya serahin nama suaminya aja. Kan udah punya tanggung jawab. Semua cinta yang ada di hatimu, apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih kurasa, kau kasih. Kami memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka. Di samping itu juga kami berikan berbagai kegiatan yang full selama seminggu sehingga mereka sangat nyaman dan nyaman tinggal di sini ya. Karena memang waktu-waktu luangnya diisi dengan berbagai kegiatan. Dari mulai kegiatan fisik, olahraga, kemudian juga ada pembinaan rohani, baik yang muslim maupun non-muslim. Kemudian ada juga pembinaan keterampilan yang lebih kepada pengisian waktu luarnya. Sehingga mereka lebih nyaman ya lahir dan batinnya. Untuk lansia yang sehat dan mandiri, kami memang memberdayakan mereka ya sesuai dengan potensi dan minatnya. Karena dalam kondisi renta mereka juga masih ada yang bisa kita berdayakan ya. Ada berbagai jenis keterampilan yang bisa kami berikan sebagai pengisi waktu luangnya. Ya, ada yang menjahit, kemudian ada yang membuat handicraft, kemudian ada juga yang berkebun, gitu ya. Dan selanjutnya juga ada yang berkesenian seperti itu. Kami fasilitasi semuanya. Ya mungkin berakhir di panti lah, nggak ada lagi. Soalnya lo ngikut arus saya kemarin. Jalannya ikut kegiatan, senam, pengajian, yang dan lain-lain. Udah nggak ada. Jadi saya istilahnya kalau iseng main gitar sendiri udah. Ngilangin jenuh. Daripada istilahnya saya, sono kemari, terakhirnya gangguan jiwa. Matian mulu. Nggak matian mulu, gaya-gayanya mirip. Ini suruh begini. Enggak ada, cuman udah. Mungkin dari saya sering happy dan gitar jadi hilang gitu aja. Sering sholat. Jadi enggak ada kerinduan apa-apa. Kenapa? Biasa aja, istilahnya enggak terlalu kayak dulu-dulu gitu kan. Pertama datang keingetan sama anak, sama keluarga begitu. Udah lama ya kagak lah. Biasa. Thank you.
senang. Tinggal di panti sini senang, temannya banyak. Di sini teman banyak. Bapak-bapak pada baik-baik, ibu-ibunya juga tuh petugas-petugas. Saya suka dibilangin juga sih. Dirawat nah, ya, di sini obat sehari 2 kali, pagi sama sore. Sehari makan 3 kali. Kalau siang dapat buah, sama sore dapat buah. Terus banyak kegiatan, jadinya agak lupa deh. Sekarang udah pasrah. Pasrah saya. Suka zikir aja. Supaya tenang gitu ya? Iya, zikir. Jadi kemana-mana bawa tasbih nih saya di zikir. Oh gitu. Nah. Tiap bengong, tasbihan, tasbihan, zikir. Berzikir aja kalau ada ini. Sholat, zikir, udah. Puasa itu Senin Kemis terus aja gitu lanjut. Ya saya cuma ingin menyampaikan bahwa sayangi dan kasihi para lansia, para orang tua kita, selagi kesempatan itu masih ada. Jadi ya mudah-mudahan jangan seperti kayak saya aja gitu, ya kan? Tapi saya gimana ya, udah nasib ya. Itu untuk, mungkin dia suratan dari Allah, ya. Dia sukses. Tidak ada harapan lagi, harapannya ya sehat aja lah. Ya disayang sama anak cucu, disayang sama teman-teman, sama bapak-bapak petugas ini. Gitu.